وما هاجر إلا وقد وضع السلا على ظهره الطاهر الشريف. Tidak berjalan waktunya melainkan kotoran pernah ditaruh di atas punggungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wudi'a asy-syauku fi tariqi. Ditaruh daripada duri-duri di perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wudi'a al-adha fi qidri. Dan ditaruh daripada racun di dalam tempat makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaffu ridaahu ala ragabatihi hatta kadu an yakhniquhu. Lalu mengikat ataupun membelitkan ridanya ini namanya rida, dibelitkan di lehernya dan ditarik dengan keras sekeras-kerasnya. Wa habasuhu wa qabilatuhu thalathata a'wamin fi syi'bin min syi'abi Makkah. Lantas beliau diasingkan selama beberapa bulan di salah satu lembah di Makkah. Hatta akalu min al-ju'i wa ragash shajar. Sehingga mereka dari laparnya mereka makan dari dedaunan dan tetumbuhan karena pasokan makanan telah diblokade dan tidak diizinkan masuk. Wa rumiya bil hijarati hatta sala ad-damu min 'aqibayhi sharifatayn. Dan dilempari kakinya hingga mengalir darah dari kaki beliau yang mulia. Bi barakat hadha at-tahammul antum tan'amuna bila ilaha illallah. Dengan kebesaran besarnya pengorbanan beliau dan kesabaran beliau, dan itulah yang menyebabkan sampainya agama ini kepadamu. Antum tatan'amuna bi ni'matil islam wal iman wa tatamatta'una bi hadhihi al-ijtima'at. Kalian bersenang-senang dan mendapatkan kenikmatan dengan tuntunan Islam dan apa-apa yang dibawa dari kemuliaan di dalamnya. Ala yastahiqqu hadha as-sabir al-mutahammil an nansurah. Pantaskah manusia yang penuh dengan kesabaran untuk kita menolongnya? Ala yastahiqqu an nukthira dzikrah. Bukankah pantas untuknya kita menyebut? Ala yastahiqqu an nukthira as-salata wa as-salam alayhi. Apakah beliau tidak berhak untuk kita bersalawat dan bersalam kepadanya? Wa nahnu al-muntafi'una bi kulli dhalika laysa hu. Dan semuanya kita mengambil manfaat darinya, bukan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-qailu inna awla an-nasi bi yawm al-qiyamah aktsaruhum alayya salah. Dan beliau bersabda, orang yang terdekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Wa ma jaa al-idhnu bi tahdid al-waqti lil hijrah illa ba'da an ijtama'at quwa al-kufr min al-mushrikin fi Makkah wa rattabat khittatan li qatlihi. Tidaklah datang perintah hijrah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu kekafiran sudah kuat dan membuat sistem untuk membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innan nasa fi hadhihi al-hayah yu'idduna al-khutat wat-tartibat lil-wusul ila aghradihim. Sekarang banyak manusia membuat sistem-sistem untuk menyampaikan daripada tujuan-tujuan dan maksud-maksud mereka. Walakin la yakunu najihan haqiqatan najahi minha illa ma kana marbutan biqasdillahi wal ikhlasi lah muhatan bi'inayatillahi wal qabuli ladayhi. Dan sungguh tidak akan kesuksesan yang hakiki tercapai kecuali ia melewati jalan yang benar dari tuntunan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam tuntunan yang ikhlas dengan bantuan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka semua yang ia perjuangkan dan usahakan akan hancur lebur.